Nah, ini masuk setup BIOS. Ki tanggalnya jam piro iki? Jam 11. Oh, tanggalnya tanggal 7. Tanggal 5. Terus ki spek-e iki kayak gini nih. Lanjut ke PCI, setting-setting apa lagi? Mau memory cryptocurrency ini. Ada settingan tuh. Above 4 gigabit memory cryptocurrency mining tuh, ada buat miningnya men. Nih lumayan ini. Padahal gue bolak balik ini terima main buat begini tapi nggak pernah dibaca. Oke. Windows configuration 10 WHQL. Nebel. Lanjut. Full screen disable. Oke, lanjut kan F10 atau enggak save change and reboot. Yes, lagi boot akan menginstall Windows. Tuh Windowsnya begini. Ini time and currency formatnya kasih United States US. Ini lanjutnya ada UK dong nih. Lanjut next lalu install. Mobilnya cukup banyak, mobil boxnya. Geser. Aktivasi mode, I don't have produknya, nanti aja. Pro, pilihnya Windows 10 Pro, profesional. Oke, next. Ini agreement licensee, bener gak ngomongnya tuh. Pilihan atas license term, you accept the license term. Next. Ini pilih yang custom install Windows only, advanced. Ini kalau upgrade di sini, pilihin aja. Bikin partisi baru buat Windows system. Kasih 772, kalau ini kan mega, dia kan giga, jadi tambah 7000. Nah, jadi 172.000. Apply. Name Windows setup, Windows migrate additional partition for system file. Oke. Setelah itu akan buat 4 partisi. Yang ini buat primary-nya, buat data, ini buat recovery, ada boot-nya. Ya, lanjut. Di 4 sini tandain next. Ini proses installation Windows-nya sedang berjalan.
Oke, sekarang udah selesai. Jadi dipencet menggunakan apa? Customize. Apa ini? Personal gue saya gue matiin aja. Terserah ini kalian mau pencet yang mana. Location, my device, mati. Next. MVC error reporting. Matiin. Customize browser protection update. Kita matiin aja. Lanjut. Ntar dicepetin aja. Zzz, sekian menit kayaknya cepet banget ini. Cortana, not now. Nah, nih sekarang Windows-nya udah terinstall. Tuh, ini Windows-nya. Jadi, selamat kalian sudah selesai menginstal Windows 10. Nah, ini adalah Windows versi 1706. 1607, sorry. Anniversary, ya. Oke, gitu aja cara install Windows-nya. Nanti lanjut setting-settingnya ya, dalam-dalamannya. Buat mining rig. Oke, terima kasih.